kita harus buat web. Di situ menjelaskan kalau Condet itu punya beberapa destinasi wisata, dan kita secepatnya harus membuat peta perjalanan wisata Condet dari ujungnya di Groenafert Tanjung Os sampai dengan Alhawi. Jadi masyarakat tahu. Sekarang kita harus bisa menarik perhatian minimal dari masyarakat kita yang tinggal di kelurahan yang di wilayah Condet dulu. Biar mereka tahu, oh ternyata, mohon maaf, banyak warga Gedung yang belum tahu tempat ini. Wang Kebun, ini tempat segini bagusnya, tempat yang baik ini, banyak yang belum tahu. Berarti apa? Mungkin kurang publikasi, mungkin kurang informasi yang kita sampaikan ke masyarakat. Jadi saran saya, yang pertama, kita buat webnya, nanti teman-teman media mungkin sudah banyak yang bisa menghimpun berita. Berita pun kita cari, sumber berita itu harus yang valid. Saya searching di Google, itu sejarah-sejarah yang ada di Condet kadang-kadang bersumber dari orang yang tidak valid atau dari sumber yang tidak valid, dan di situ nanti ada tumpang tindih, orang tidak tahu sejarah yang benarnya yang mana. Makanya dengan berkumpulnya kita di sini, mudah-mudahan kita bisa membuat suatu portal, suatu web, suatu blog yang menghimpun seluruh informasi yang ada di kawasan Condet. Yang diutamakan adalah apa? Peninggalan-peninggalan sejarahnya, wisata-wisatanya, baik wisata kuliner, baik wisata kebun, baik wisata kebudayaan. Itu yang harus kita angkat. Minimal ada publikasi secepatnya. Dan saya berencana, mungkin nanti saya akan buat banner yang mungkin ukurannya agak besar, akan saya pasang di depan Groenafert Tanjung Os. Di situ mungkin nanti akan kita buat kata-kata kawasan destinasi wisata Condet. Kenapa? Itu hak kita.